Wow, 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 wow. Dinosaur yang terkuat. Wow, 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 wow. Kemunculan T-Rex kecil. Teguh kuat walaupun diuji. Sedia mengembara dengan kamu. Bagaimana untuk melatih nagamu? Kuatkan hati, tiada yang dapat menahanmu. Pengembaraan dunia fantasi, tunjukkan kekuatan, pasti menang. Lompat tak letupan naga, berjuang menjelajah, berbagai semangat, tak pernah mengalah. Teruskan berjuang, mulakan T-Rex yang kuat. Nama saya Richie. Dalam kehidupan saya, dinosaur ada di mana-mana. Menarik, kan? Setiap kanak-kanak mempunyai sebuah kereta tempur sendiri. Dan kereta tempur ni boleh menyimpan dinosaur. Kami perlu keluarkan dinosaur tu supaya ia dapat bertempur dalam pertandingan. Semua kanak-kanak bercita-cita menjadi seorang pelatih yang terhandal. Tapi sebelum jadi pelatih yang terhandal, kita perlu melatih dinosaur kita jadi yang terkuat. Jom sertai kami bersama mengumpul dinosaur. Hai, kalau awak suka video kami, sila subscribe channel dan jangan lupa tekan loceng. Bye! Bosan betul lah. Bunyi apa tadi tu? Bunyi muzik ke? Suara dinosaur menyanyi. Dinosaur pun boleh menyanyi, ya? Mari kita pergi cari dia. Kat sana. Dia ada kat depan sana. Wah. Wah. Papa. Penang. Wah. Hai. Hai. Kami cuma nak tahu, betul ke awak yang menyanyi tadi? Jenis dinosaur apa ni? Ricky, itulah Corythosaurus. Corythosaurus, sejenis herbivore, kepalanya berbentuk mahkota. Dari penglihatan, pendengaran dan bau yang sangat baik. Hei, budak-budak. Jangan nak buat hal lagi. Pemburu? Tego, pergi tangkap Cory itu cepat. Bilo! 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 Stego ni memang tak boleh kalahkan Tracy. Cepat, Tero. Awak pula serang. Tero! Tero! Kuku! Tero! 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 Penang. Tero! Rocky, keluarkan powerball awak. Kenapa asyik saya aja yang kena? Tero, kembali! Takkanlah suara Cory boleh memukau dinosaur lain pula. Boleh memukau? Destroyer, awak ada maklumat menarik ni tak? Menurut perlembab saya, Cory mampu membuat dinosaur lain bertukar menjadi khayal. Giliran Carno, keluar! Zoah! T-Rex, awak pergi selamatkan Cory. Wah! Zua, dengar sini, Zua. Carno. Pergi rempuh dia. Jangan bagi peluang langsung dia menyanyi. Zua! 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 Kuku! Zua! Zua! Kuku! Zua! Kuku! Wah! Wah! T-Rex, awak memang hebat lah. Wah! T-Rex dan Cory dua-dua hebat. Dua-dua saya nak. Kalau menang baru boleh cakap. T-Rex, pergi serang. Wah. Cepat, Carno. Serang. Zua. Dimensi evolusi dibuka. Go!
Tracy, awak pun serang. Kita pun sama. Pergi, Brachio. Tak guna. Nampaknya Stego masih tak dapat nak kalahkan dia. Stego, masuk balik. Samuel, sekarang saya akan gunakan pola pula. Dimensi evolusi dibuka. Keluarlah, Brachio. Percepatan evolusi. Wow! Mana? Thank you, Brachio. T-Rex, gunakan ekor awak untuk lawan Kano. Budak-budak mentah. Sekarang awak rasakan pula kehebatan kuasa Kano. Hurricane! Saya tak takutlah. Mari kita lawan. Bagus, Tracy. Serangan yang baik. Brachio, lakukan serangan lagi. Quick, Brachio. Tak guna. Badan pola tu nampak macam tak cedera langsung. Tak mungkin. Tracy, cepat langgar dia. Kenapa pola kuat sangat? Belakang badan pola yang keras mampu menghalang setiap serangan dari musuh. Dan ia tak akan beri kesan langsung pada dia. Pola, jangan buang masa. Cepat serang T-Rex! Keadaan makin tak bagus. Macam mana ni? Oh, yelah. Suara Kori menyanyi boleh menyebabkan dinosaur lain berhayal. Kuku! Bilo! 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 Betul lah. Maksudnya musuh tak pasti nak serang siapa. Kori, nyanyi cepat. Sekarang ni cuma suara awak je yang dapat tolong T-Rex. Kuku! Kori, tolonglah nyanyi cepat untuk Kano tu. Kami harap sangat pada awak. Kuku! Itu suara Kori, kan? Kukuk! Habislah! Dengar! Peluang dah tiba! Serang sekarang! Brachio! Lakukan serangan! Tak guna! Pola! Musuh hadir di depan awak sekarang! Bersedia untuk rempuh mereka. Mana awak serang tu? Bagi pukul rahang dia, Tracy. Power missile! Ha! Tak guna. Kalah pula. Sekarang ni harapkan Kano je. Kano, awak perlu bertahan sikit. Sekejap lagi hayalan awak tu akan habis. Sekarang
T-Rex, gunakan sepenuh tenaga. Dragon Firebolt! Kenapa boleh jadi macam ni? Sekarang ni, awak dapat selamat, Cory. Kami pergi dulu. Selamat tinggal. Hey, Cory. Kenapa ni? Richie, huh? Saya rasa Cory ni nak ikut awak lah. Betul tak? Oh, betul lah. Kenapa saya tak terfikir, ya? Mari kita pergi, Cory. Kita akan jadi satu pasukan. Huh? Saya dah dinaik taraf. Dinaik taraf? Patutlah. Awak dah ada 3 dinosaur. Sebab tu dia dah boleh dinaik taraf. Wah, hebatlah. Oh ya, Richie. Sekarang ni awak dah boleh sertai pertandingan. Saya boleh sertai pertandingan? T-Rex! Wah. Kita dah boleh bertanding! Wah! Wah! Saya boleh bertanding! Cerita seterusnya, Richie, Carol dan Howell telah berjaya tiba di Dewan Latihan. Siapakah yang ada di dalamnya? Dan tiba-tiba, muncul seekor dino yang garang dan sangat menggerunkan. Apakah yang dia mahu? Apakah itu tandanya ada bahaya yang sedang menanti? Akan datang Dewan Latihan yang mistik. Teruskan menonton. Kalau awak suka video kami, sila subscribe channel dan jangan lupa tekan loceng. Bye!